Petugas Kepolisian Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan rutin yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Faruk Rozi dan Ibtu Bambang Gunadi selaku pawas dan dibantu oleh Satuan Tugas Khusus Tim Relawan Anti Tawuran. Sebanyak 35 personil kepolisian beserta jajarannya dikerahkan untuk mengantisipasi 3C yaitu curas, curat, dan curanmor. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi tawuran antar anak-anak yang akan melakukan tawuran di wilayah hukum Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Rute yang ditempuh selama cipta kondusif yaitu Kalijodo, Wisata Kota Tua, dan perbatasan-perbatasan di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sampai kembali pulang ke markas komando Polsek Tambora. Dari Jakarta, Oki dan Fauzi, Tribrata TV, salam. Tribrata.